Kali ini saya ingin berkongsi sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Ingat, hidup ini bukanlah perjalanan seketika, tetapi sebuah proses yang memerlukan kesabaran dan tekad yang kukuh. Seperti benih yang ditanam, kita tidak boleh mengharapkan pokok yang berkembang dengan cepat dalam satu hari. Ikuti kisah inspirasi yang bakal mengubah hidup anda. Di sebuah kampung kecil di tepi hutan, hidup seorang remaja bernama Amir yang miskin. Rumah kayu mereka yang usang seringkali bocor ketika hujan lebat menimpa. Tinggal bersama ibunya, Fatimah, yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kampung tersebut. Meskipun kehidupan mereka sederhana, Amir memiliki tekad untuk merubah nasib keluarganya. Amir adalah seorang pelajar yang rajin di sekolahnya. Setiap hari, dia berjalan kaki beberapa kilometer untuk ke sekolah. Meskipun terkadang perutnya berbunyi kerana beliau tidak mampu membeli sarapan pagi, namun kekurangannya itu tidak pernah menghalang semangatnya untuk belajar. Amir percaya pendidikan adalah kunci untuk keluar dari kehidupannya yang miskin. Suatu hari, seorang guru di sekolahnya, Cikgu Rashid, melihat potensi besar dalam diri Amir. Cikgu Rashid membimbingnya dan memberikan sokongan moral yang sangat diperlukannya. Amir mulai menonjol dalam pelajaran dan mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti kurikulum. Setelah menamatkan sekolah menengah, Amir memutuskan untuk melanjutkan pelajaran di universiti. Bagi keluarga yang miskin seperti mereka, ini adalah pilihan yang sukar. Amir bekerja keras untuk mendapatkan beasiswa dan berusaha mencari kerja sambilan untuk menampung kos hidupnya. Walaupun penat, dia terus berusaha. Amir mengambil jurusan kejuruteraan dan menonjol dalam pelajarannya. Semasa di universiti, dia bertemu dengan seorang pensyarah yang menjadi mentornya. Profesor Aziz bimbingnya dalam penyelidikan dan memberikan peluang untuk bekerja dalam projek-projek besar. Amir memanfaatkan peluang itu dan membuktikan bahawa bakat tidak tertakluk kepada latar belakang kewangan. Setelah tamat pengajian, Amir menerima peluang pekerjaan di sebuah syarikat teknologi terkemuka. Gaji yang diterima membolehkannya membantu ibunya dan meningkatkan taraf hidup keluarganya. Amir tidak lupa asal usulnya dan sentiasa bersyukur atas segala-galanya. Namun, kejayaan Amir tidak terhenti di situ. Dengan semangat keusahawanan yang tinggi, dia bermula perniagaan kecil-kecilan di samping pekerjaan tetapnya. Perlahan-lahan, perniagaannya berkembang pesat dan menjadi terkenal di peringkat nasional. Amir kini bukan sahaja berjaya membahagiakan ibunya, tetapi juga memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk kampung yang lain. Kisah hidup Amir menjadi inspirasi bagi ramai remaja di kampung itu. Dia kini aktif dalam aktiviti sosial dan memberikan sumbangan kepada masyarakat yang memerlukan. Amir mengajar mereka bahawa walaupun bermula dari kehidupan yang sukar, dengan usaha, kegigihan dan pendidikan, seorang dapat meraih kejayaan. Dengan tekadnya yang kukuh, Amir membuktikan bahawa kesusahan bukanlah halangan untuk mencapai impian. Kehidupannya yang miskin hanya sebatas permulaan, dan kejayaan menjadi sinar harapan bagi mereka yang menghadapi cabaran yang serupa. Pengajaran yang boleh kita pelajari dalam cerita ini, jangan pernah berhenti untuk berusaha walau dalam keadaan kesusahan. Benih yang ditanam tidak akan menjadi pokok dalam sehari. Semua itu memerlukan proses, dan jangan pernah berputus asa dalam hidup ini.